Pengendali Johor Darul Ta'zim FC, Hector Bidoglio, berpuas hati dengan persembahan yang dipamerkan anak buahnya dalam aksi ke-6 saingan Liga Super Malaysia 2024-25. Beraksi di hadapan 21,365 penyokong, JDT FC mudah menundukkan Terengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua Jurulatih, Hector Bidoglio, memuji para pemainnya yang bermain seperti mana yang telah dirancang. "Saya sangat gembira, pemain dan penyokong semua gembira. Pemain kita hari ini memberikan yang terbaik dan inilah cara kita. Kita bermain secara high pressing dan berintensiti tinggi." Pengendali asal Argentina itu juga memuji impak yang dipamerkan import sensasi JDT, Bergson Da Silva. Bergson berjaya mencatat hat-trick dalam kemenangan 4-0 JDT mengatasi Terengganu pada malam itu. Bergson bermain dengan cukup baik. Bukan kerana dia seorang sahaja yang menjaring, tapi beliau serta rakan sepasukan yang lain turut berkorban dan bermain sebagai satu pasukan. "Semua pemain beraksi dengan baik dan JDT hari ini menunjukkan cara bermain bola sepak yang sebenar. Hari-hari saya melihat mereka berlatih dengan banyak, jadi saya gembira untuk mereka," ujar Hector Bidoglio ketika ditemu bual selepas perlawanan. JDT FC selepas ini akan memberikan fokus kepada aksi separuh akhir kedua Piala FA 2024. JDT FC bakal melayan kunjungan Kedah Darul Aman FC di Stadium Sultan Ibrahim pada Ahad, 4 Ogos 2024 dengan agregat semasa JDT 2-1 Kedah Darul Aman FC.